Kiai Muda Nahdlatul Ulama Sumatera Utara deklarasikan tolak paham radikalisme dan aksi people power di Kota Medan, Sumatera Utara. Hal ini merupakan suatu tindakan untuk mencegah oknum-oknum yang berupaya merusak keutuhan NKRI. Deklarasi ini dilakukan di Asrama Haji, Kota Medan. Menurut Muzani Al-Fadani, Ketua Umum Forum Kiai Muda Nahdlatul Ulama Sumatera Utara, menolak segala bentuk paham radikalisme, serta menolak segala bentuk hal-hal yang sifatnya melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Muzani juga menyebut selama ini pemilu berjalan dengan aman dan damai. Namun dirinya juga melihat ada beberapa oknum yang memanfaatkan situasi untuk memecah belah persatuan dan kesatuan Republik Indonesia melalui gerakan People Power. Generasi muda Nahdlatul Ulama menolak segala bentuk radikalisme. Menolak segala bentuk hal-hal yang sifatnya melanggar Undang-Undang Dasar 1945 dan melanggar Pancasila. Terlebih-lebih acara ini kami adakan untuk memberikan pemahaman kepada generasi-generasi muda akan bahayanya ancaman aliran-aliran radikal. Yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah bahwa selama ini pemilu kita berjalan dengan aman dan damai. Namun hari ini kita melihat riak-riak pemilu, ada beberapa orang yang ingin memanfaatkan perpecahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia, apalagi melalui people power. Dan kita generasi muda Nahdlatul Ulama menolak gerakan people power, menolak gerakan-gerakan yang akan merusak keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari Sumatera Utara, Mutadi Tribrata TV, Salam Tribrata.